suasana pagi di Pulau Pasupahan. Tuh ada bukit-bukitnya, terus banget. Ini lagi surut. Lagi surut ya. Airnya itu bening banget, asli bening banget. Jadi kita itu kalau mau kayak snorkeling gitulah. Cuma kita kemarin cuma pakai kacamata renang. Punya anak-anak itu bisa lihat ikan-ikan ya. Ini yang di sebelah mana ini ya, sebelah kiri dari pintu masuknya itu. Kalau pantai yang biasa dipakai untuk mandi-mandi atau pengunjung ada di sebelah sana ya, sebelah kanan. Kita di sebelah kiri karena kita di depan penginapan. Nah, tuh penginapannya tuh kayak gitu. Tuh ya, kayak gitu. Nah, ini semalam Pak Adi nenda di sini. Kita intip ya. Nah, asik banget. Ada siapa di dalam? Ada ayam beb di dalam itu. Emang dipersiapkan banget ini pakai alat-alat tenda. Kita semalam juga bakar-bakar di sini. Nah, itu penginapannya tuh ada 4 pintu. Satu malamnya itu 600.000, diisi itu aku lupa berapa ya. Cuma karena kita kemarin itu datangnya itu udah agak sore, terus ada yang check out, terus kita negosiasi sama yang punya, jadinya kita nginep sekeluarga di sini. Tapi kalau normal sih kayaknya cuma untuk 3 orang karena kita rame-rame dan cuma ada satu yang punya, baik banget alhamdulillah. Nah, di sini kemarin ada ke hammock ya. Ayun-ayun di sini kemarin anak-anak. Ntar masih ada setengah hari kita bakal di sini. Terus mau keliling-keliling pulau karena pulaunya itu ada beberapa yang masuk destinasi wisata yang dikunjungin orang. Sini. Indah banget untuk bawa keluarga, itu nyaman banget. Itu bukitnya itu cantik, aslinya itu cantik banget. Ini bukit yang coba ya aku set ya. Nah, ini tuh asik. Nah, ya masih dingin itu suasana tendanya. Kalau mau nenda itu kalau nggak salah itu bayarnya berapa ya, 35-an gitu. Jadi naik speed dulu dari pulau dari sana ya, daratan ujung sana itu kelihatan lampu-lampunya. Naik speed ke sini itu butuh waktu 10 menit lah. Ini yang paling deket ya dari pelabuhan Sungai Pisang. Paling deket itu kita kemarin ketemu orang baik, jadi kita dapat 100 120 itu udah sambil apa ya, kalau menginap itu beda bayarnya, biasanya 100.000. nah kemarin itu negosiasinya kita dapat 120.000 itu bolak-balik, jadi kita bakal diantar dan bakal dijemput sama yang punya speed kayak gitu. Alhamdulillah. Nanti turunnya di sana itu ada pelabuhannya. Nah, ini ayang-ayang bebku udah pada bangun. Adek. Hai. Dia yang paling senang main di air, enggak mau udahan. Mas Aska!
Itu sam ini lepas B. Enggak, memang gitu. Iya, lepas. Udah pesen sarapan. Ade, tadi malam dia mau tidur di tenda, tapi sama mbahnya nggak dikasih. Jadinya ya kita tidur di dalam penginapan. Yang dia ini yang paling seneng kalau ketemu air. Di situ ada apanya, Dek? Dia masih belum on. Kita masih mau pesan sarapan dulu ya. Di sini nanti kita bakalan review tempat-tempat tempat-tempat makanannya, jajannya, ada kantin-kantinnya gitu. Ini kita masih di depan penginapan aja. Ikutin ya, kita sehari di Pulau Pasumpahan, Sumatera Barat.